Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibuna. Kali ini aku berada di akses masuk Jalan Piala Dunia di Stadion Gelora Bung Tomo. Kira-kira berita terbarunya seperti apa? Tonton terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang nonton videoku ini dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, hari ini aku ajak kalian untuk melihat updatean terbaru dari jalan akses masuk Piala Dunia di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi, kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini, jangan pakai di skip-skip. Dan pemirsa, perjalanan kita awali dari pintu masuk utama di Stadion Gelora Bung Tomo. Hari ini cerah sekali pemirsa, kalian bisa lihat itu ada anak yang lagi latihan sepatu roda di sebelah kanan. Mungkin itu atlet ya pemirsa. Dan kalian bisa lihat di sekeliling kanan dan kiri, seperti ini updatean terbaru dari suasana di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Kali ini aku ajak kalian lewat di sebelah baratnya Stadion Gelora Bung Tomo. Kira-kira seperti apa jalan kalau kita lewat jalan sini ya. Nanti kita akan lihat seperti apa kondisi terbaru dari lobi utama GBT seperti apa. Nah, seperti yang kalian lihat ini aku lewat di depan lobi utama. Kita akan berbelok, kita lihat seperti apa lobi utama GBT yang kemarin disamperin sama PSSI. Dan pemirsa, seperti ini sudah tampak bersih sekali dan ya bagus, tampak ada sofa baru mungkin ya di sebelah kanan dan kiri itu, karena kayaknya sebelumnya nggak ada. Ya seperti itulah pemirsa updatean terbaru dari lobi utamanya. Dan sekarang kita akan mengarah ke arah jalan JLLB dan juga flyover dan juga jalan tol. Kita akan berbelok ke arah kanan, kalau lurus ini ke jalan paving yang menuju ke TPA Benowo ya pemirsa. Dan seperti ini kita mengarah ke arah utaranya stadion ya pemirsa. Dan kalian bisa lihat sendiri jalannya masih ya seperti ini. Kita akan tunggu lagi progres terbarunya, nanti diapain, di aspal atau di paving, kita tunggu aja updatean terbarunya. Suasananya seperti ini. Hari ini aku kesini rada siang dikit, jadi kalian bisa lihat sendiri matahari lumayan terang. Hari ini cerah sekali dan bagus pemirsa. Seperti ini perjalanan kita, ini sebelah utaranya Stadion Gelora Bung Tomo. Jalannya seperti ini, kalian bisa lihat suasana di area luar GBT seperti ini ya pemirsa. Ini di sebelah utara dan di depan itu kita akan berbelok ke arah kiri. Jalannya di sini tuh kalau ke selatan kita akan mengarah ke tribun sebelah selatan. Kalau ke kiri ini kita akan mengarah ke jalan perempatan yang mengarah ke tiga lapangan dan juga ke JLLB tol dan juga flyover pemirsa. Seperti ini situasinya. Dan mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Saya yakin sekali di antara kalian yang sering nonton video aku yang membahas akses masuk Jalan Piala Dunia di GBT, kalian pasti sudah hafal sekali kondisi di
jalan ini ya, kalau kalian sering nonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah perempatannya. Kalau ini mengarah ke Jalan Paving yang mengarah ke TPA Benowo. Kalau ini mengarah ke mengelilingi tiga lapangan ABC, dan itu sebelah utara ya pemirsa. Dan sekarang ini kita akan mengarah ke arah timur. Ini akan kalau lurus ke arah flyover Pelindo, kalau nanti berbelok ke selatan ke arah JLLB, dan tujuan kita hari ini akan berbelok ke tol seperti biasanya, karena kalau ke flyover itu kayak di blok pemirsa, nggak boleh masuk karena mungkin sudah selesai nunggu pengerjaan jalan-jalan ini pemirsa. Sementara JLLB kayaknya ada progres pemirsa, mulai dilanjutkan lagi, sudah ada beberapa truk yang kayaknya lagi nguruk gitu. Dan kalau sebelah utara progresnya cepat sekali, kemarin terakhir itu sudah pada dicor ya pemirsa, di beton. Dan kita lihat hari ini ada apa lagi. Dan ya seperti ini perjalanan kita, kanan dan kiri banyak sekali pohon, dan lebih seperti yang kalian lihat ini pohonnya banyak sekali meskipun ya masih kecil ya pemirsa. Dan seperti ini adalah batas akhir dari aspal. Dan sekarang lewat sini ini belum diaspal ya pemirsa. Kalian bisa lihat sendiri ini jalannya berupa batu, pasir berkerikil, dan masih banyak sekali karung-karung berisi garam karena ini masih musim produktivitas petani garam ya pemirsa. Jadi mereka memproduksi garam di musim kemarau kayak gini. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat sendiri, banyak sekali garam-garam di area GBT ini. Oh ya, kalian yang belum tahu, area GBT ini bukan rawa-rawa ya. Ini adalah tambak garam yang masih aktif pemirsa berproduksi. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini jalan yang mengarah ke JLLB dan flyover, tapi belum di aspal jalan ini. Kita doakan yang terbaik, semoga pengerjaannya nanti lancar dan on time, tepat waktu, seperti harapan kita semua ya pemirsa. Dan kalian bisa lihat ini adalah TPA Benowo. Di sebelah TPA Benowo dikasih banyak tanaman, dan juga ada taman-taman pemirsa di situ. Jadi seger gitu pemirsa. Dan perjalanan kita lanjutkan kembali. Jalanan ini itu nggak lurus ya pemirsa, meskipun kayak lurus tapi berkelok gitu, berbelok-belok. Nah ini view-nya pemirsa. Oh ya, masih banyak sekali garam ya pemirsa. Ini karung-karung berisi garam. Nyampe sini jalannya sudah di aspal lagi pemirsa. Dan seperti yang kalian lihat ini kita mengarah ke arah timur. Dan ya kayak gini. Di sini juga lagi ada ditanamin tanaman, tapi tidak sebanyak di sebelah barat tadi pemirsa. Nah, situasinya hari ini seperti ini. Aku sini siang ya, rada siang dikit, jadi ya lumayan terang situasinya, seperti yang kalian lihat ini terang dan sepi. Emang karena jalan ini masih belum aktif pemirsa, belum bisa diakses secara umum ya. Ngomongnya ribet banget. Belum diakses untuk umum. Jadi orang yang bisa lewat jalan ini mungkin terbatas pemirsa, petani garam, dan juga ya pokoknya yang masih berhubungan dengan jalan ini pemirsa. Nah kayak gini situasi hari ini, jalannya mulus-mulus aja karena sudah di aspal ya pastinya. Dan kayak gini jalannya ini lebar sekali, aku nggak ngerti berapa meter, mungkin 15 atau 20. Pokoknya yang jelas lebar banget dan berkelok pemirsa, nggak lurus, kayak melingkar-lingkar seperti ini. Tapi seru sih lewat sini sebenarnya. Gak tahu deh beberapa tahun lagi kalau sudah ramai ini jalan ini seperti apa nanti, pasti sangat sibuk. Karena nah seperti ini, karena di sebelah sini ini adalah titik temu antara flyover, JLLB, dan juga arah tol. Mungkin nanti di sebelah sini ini tuh bakal jadi titik tersibuk ya, karena orang-orang akan berbelok ke arah tol, ke flyover, atau ke JLLB. Sementara kita ini akan mengarah ke arah itu pemirsa, ke arah selatan utara, maaf.
mengarah ke arah utara itu arah tol tol Romo Kalisari. Kita akan lihat updatean dari jalannya seperti apa. Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah progres terbaru. Jalannya sudah pada di beton seperti ini, bisa dicor. Kayaknya ada sesuatu yang baru dari kejauhan kelihatannya. Kita akan lihat seperti apa sesuatu yang barunya di jalan ini. Oh ya, jalan ini sudah dikasih pembatas ya pemirsa, seperti ini. Dan aku ini lewat di sisi sebelah timurnya jalan ini. Mungkin ini adalah sisi timur itu dipakai untuk warawiri mengangkat material mengusung material, membawa material seperti itu. Dan sebelah sini juga masih berupa tambak pemirsa, di sebelah kananku ini tambak garam. Nah, situasi jalannya seperti ini. Aku tidak lewat jalannya ya pemirsa, aku kasih lihat di sebelah samping saja, karena kalau lewat jalannya kan jalan belum selesai pemirsa, jadi ya takutnya nanti ada apa-apa gitu, terkena paku atau apa kan, jadi nggak bisa lewat saya. Dan pemirsa, di depan itu kayak ada sesuatu yang baru. Aku pengen kasih kalian lihat kira-kira sesuatu yang baru apa itu. Nah, kemarin di video aku yang kemarin nggak ada ini, dan sekarang kayaknya ada pemirsa. Nah, itu kelihatan kan? Kita lihat lebih dekat apa. Mungkin ini bakal jadi pintu masuk tol yang mengarah ke arah tol Romo Kalisari pemirsa. Nah, seperti ini lagi progres pembangunan. Mungkin ya pemirsa, itu dugaanku saja. Kalau kalian lebih tahu, kalian bisa komen. Nah, ini seperti ini. Itu mungkin bakal jadi ya kayak pintu masuk seperti itu. Suasana jalannya seperti ini ya pemirsa. Seperti biasa jalannya kayak gini dan sepi. Kenapa kok sepi ya? Karena aku kalau kesini tuh tidak di apa ya pemirsa, di jam kerja, tidak di hari kerja. Jadi enggak ada aktivitas kayaknya. Tapi ya enggak tahu juga ya, karena yang kerja kan di atas. Kita ini kan cuma lewat di samping jalan saja ya pemirsa. Nah pemirsa, bisa kalian lihat ini, jalan ini progresnya cepat sekali. Ada yang bilang sih target selesainya Desember ya, akhir tahun ini, tapi ya nggak tahu juga. Kita lihat aja nanti, mungkin Desember beneran jadi atau ya 2022 baru jadi, kita nggak tahu. Tapi aku dengar-dengar sih mungkin targetnya Desember sih pemirsa. Ya doakan aja ya yang terbaik, jadi jalan ini selesai gitu. Dan seperti ini kalian bisa lihat sendiri ya, progresnya cepat sekali. Kalian bisa lihat dan bandingkan dengan video aku yang beberapa minggu yang lalu, update tentang jalan ini. Kalian bisa bandingkan, kalian bisa lihat sendiri progresnya sangat cepat sekali. Dan aku masih belum bisa lewat atas ya pemirsa, karena belum selesai, jadi aku nggak bisa lewat atas. Nanti moga-moga aja ya, kalau sudah kelar semuanya kita bisa review jalan ini, kita lewat atas, jadi nanti nyampe nya seperti apa, viewnya jalan kayak gimana. Nah, sedikit cuplikan dari atas jalan ya pemirsa, seperti itu. Bagus kayaknya dan sangat lebar jalan ini. Jadi aku juga penasaran pemirsa, nanti kita akan lihat seperti apa kalau jalan ini sudah selesai 100% ya. Nah, kayak gini. Oh ya, nyampe di sini kita itu diserongkan ke arah timur. Nah, seperti biasa pemirsa, kita akan berbelok ke arah timur ya. Nah, ini adalah jalannya seperti ini. Nah, pemirsa, dari kejauhan itu kayaknya sudah selesai, cuman aku nggak tahu ya selesai beneran apa enggak, karena kita akan lewat samping ya, tidak lewat atasnya gitu. Kayaknya sih menurut aku sih sudah dicor semuanya, sudah di beton gitu. Jadi ya kita doakan aja yang terbaik. Dan pemirsa, kita akan perjalanan kita akan berakhir di ujung, jadi jalan ini seperti biasanya. Oh ya, terima kasih ya buat kalian yang nonton video ini, perjalananku meliput akses masuk jalan Piala Dunia di Stadion Gelora Bung Tomo ini.
Terima kasih. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.